Rekan-rekan, pada kesempatan pagi hari ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, utamanya tentang pelayanan publik. Kita harus memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Yang pertama adalah kesederhanaan, yang kedua adalah kejelasan, yang ketiga kepastian waktu, yang selanjutnya adalah akurasi, kelima adalah keamanan, keenam tanggung jawab kita kepada masyarakat, kepada pelayan yang kita layani, kelengkapan sarana dan prasarana. Ini sangat penting bagi kita semuanya, karena yang kita layani adalah tidak semuanya adalah normal. Pasti ada pelayanan pada masyarakat yang tidak normal atau difabel. Yang selanjutnya adalah kemudahan akses. Yang kesembilan, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan. Ini sangat penting bagi kita sebagai pelayan publik yang ramah, senyum, sapa, dan salam. Yang terakhir adalah kenyamanan. Bagaimana publik dibuat nyaman dalam lingkup pelayanan kita kepada masyarakat. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam Pak. Mohon izin, bagaimana terkait dengan pelayanan di kantor Samsat Polres Probolinggo? Luar biasa Pak, luar biasa. Saya terkagum-kagum Pak. Baru kali ini Pak, Kapolri memberikan arahan yang sangat-sangat luar biasa untuk perhatiannya kepada difabel Pak. Kami sangat terbantu Pak dengan adanya pelayanan seperti ini dari Bapak Kapolri untuk arahan kepada anak buahnya terkait pelayanan publik untuk difabel Pak. Terima kasih. Mulai dari awal Pak, saya sangat terkagum Pak. Terima kasih Pak. Dari awal sampai akhir luar biasa pelayanannya kepada difabel, terutama kepada saya yang hari ini melakukan perpanjangan Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak. Iya. Terima kasih atas kunjungannya Bapak, kepercayaan Bapak kepada kami. Nanti silakan pulang, tetap hati-hati di jalan. Terima kasih Pak. Selamatan. Iya. Terima kasih. Matur nuwun.